Halo teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran 4, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, setelah berdoa, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Ayo kita belajar bersama. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Lingkungan rumah Benny memiliki taman bermain. Benny dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka bermain dengan gembira. Ayo amati. Benny sedang bermain dengan teman-temannya. Ada Edo yang sedang bergelantungan ya teman-teman. Ada Siti yang lagi senam. Apakah kalian suka bermain di taman? Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Peragakan percakapan Benny dan Udin berikut ini. Benny, udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Udin, maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Benny, oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Udin, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Benny, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin, ayo, aku sangat suka. Nah, kalian peragakan ya percakapan ini. Selanjutnya, ayo menulis. Amati percakapan Udin dan Benny. Temukan kalimat ajakan dan tanggapan. Tuliskan di tempat tersedia ini ya, di kolom ini ya. Kita coba satu ya, teman-teman. Ayo. Ayo bermain. Main. Kalimat tanggapannya. Maaf. Aku sedang sakit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Benny bermain di taman bermain. Ia bermain bersama teman-temannya. Mereka menggerakkan tangan. Tirukan gerakan Benny berikut ini. Lakukan berulang-ulang ya. Nah, gerakannya seperti ini ya. Tangan kiri dan kanan membentang ke samping. Seperti sayap pesawat ya, teman-teman. Lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, tangan kanan dan kiri di samping. Ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, diayun ya teman-teman, ke depan dan ke belakang. Kalian bisa hitung sampai 8 ya. Kemudian tangan kiri dan kanan di depan, putar ke atas, kembali ke bawah. Lakukan dengan arah berlawanan. Nih, tangan dua-duanya ke depan, lalu diputar ke atas, kembali ke bawah ya. Selanjutnya, julurkan kedua tangan ke bawah. Ayun ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Dua-duanya tangan dijulurkan ke bawah dan diayun ke kanan dan ke kiri. Kemudian, julurkan kedua tangan sejajar bahu. Ayunkan ke samping kiri dan kanan. Seperti ini. Nah, selanjutnya Siti melakukan gerakan lain. Ia bergerak menggunakan tali.
bermain juga dapat membuat tubuh sehat. Nah, seperti ini teman-teman. Siti menggunakan tali. Oh, dia menggerakkannya ke kanan dan ke kiri ya, seperti ini. Lanjut ke halaman 62. Ayo berdiskusi. Benny bermain di taman bermain. Benny baru saja bermain ayunan tangan. Ayunan tangan membuat tangan Benny lentur. Ayunan tangan membuat tangan Benny kuat. Benny bersyukur memiliki tubuh sehat. Benny berdiskusi tentang gerakan yang dilakukannya. Nah, ini Benny sedang berdiskusi ya dengan Edo dan Udin. Lanjut ke halaman berikutnya. Berdiskusilah seperti Benny. Ayunan tangan apa saja yang kamu ketahui? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Tuliskan hasil diskusimu ya. Gerakan ayunannya seperti yang tadi pada gambar ya teman-teman. Selanjutnya, ayo menari. Di dekat taman bermain ada balai desa. Di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatan adalah menari. Dayu sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Nah, ini ada gerakannya ya. Gerakan menyapu seperti ini. Kemudian memungut sampah. Ada gerakan membuang sampah. Ada gerakan memetik ranting dan ada gerakan menyiram tanaman juga ya teman-teman. Gambarnya ada di sini, udah ada di buku ya. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang, 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Jadi pengulangan gerakannya dilakukan 4 kali ya teman-teman. Gerakan tubuh Dayu sangat luwes. Dayu menari dengan gembira. Menarilah seperti Dayu ya. Selanjutnya, ayo menulis. Wah, ini Siti, Dayu, Lani, kemudian Udin, Benny, dan Edo sedang menari. Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih menari. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Anggota tubuh apa saja yang bergerak? Kemudian gerakan apa saja itu? Tulis jawabanmu dengan rapi ya. Nah, kalian bisa tulis di sini teman-teman. Gerakan menari yang dilakukan Dayu. Nah, kita ambil contoh ya. Ada gerakan memungut sampah. Kemudian cari lagi gerakan apa saja yang dilakukan Dayu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman.